Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Syah Aziz. Oke, di video kita kali ini kita akan melakukan serangan di Tornado level 12 di game Clash of Clans ya guys, dengan menggunakan pasukan udara, yaitu antara Dragon, Lava Hound ya, dengan menggunakan spell petir ya sebagai spell utamanya, dan juga mesin pengepungannya adalah pengangkut batu ya guys. Di sini kita akan ada 3 gameplay ya, 2 diantaranya ada di farming dan satunya lagi ada di clan war ya guys. Jadi combo ini bisa kalian gunakan untuk farming maupun di clan war ya guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kita akan masuk dulu ke persiapan pasukan kita dan juga strategi yang akan saya jelaskan di secara rinci ya, dengan menggunakan combo Dragon, Lava Hound, spell petir dan juga pengangkut batu ini ya guys. Simak baik-baik penjelasan saya guys. Oke, di sini kita pakai pasukan 11 Dragon, 2 Lava Hound. Spellnya 9 spell petir, 1 spell amarah ya. Untuk isi chainnya jelas ya, kita memakai mesin pengepungan yaitu pengangkut batu. Isinya ada 4 balon dan juga 1 dragon. Spellnya spell es dan juga 1 spell racun ya guys. Untuk kalian ketahui, combo ini bisa kalian gunakan untuk seluruh model base ya guys, dengan tingkat kesulitan yang ringan ya, tidak terlalu sulit jika kita menggunakan combo pasukan ini guys, tidak seperti darat maupun lavalon ya. Oke, kita akan ke base ya, yang akan saya ambil contoh di serangan kita yang pertama. Ini adalah satu model base yang bisa kalian aplikasikan nanti ke berbagai model base, bagaimana cara menyerangnya dengan menggunakan pasukan dragon dan juga lavalon seperti ini ya guys. Oke guys, kita sudah ada ini di contoh kita yang pertama. Ini adalah base yang akan kita serang ya, di farming di serangan kita yang pertama. Ini sebagai contoh saja ya guys. Jadi cara menyerangnya, ini yang akan kita hancurkan adalah 3 air defense ya. Nah, di sini sebagai contoh air defense yang akan kita serang adalah di arah jam 9, di arah jam 11 dan juga arah jam 1 ya. Kita sisakan yang di arah jam ini, jam 3 ya guys. Kenapa yang di arah jam 3? Karena yang di arah jam 3 ini dekat sekali dengan posisinya dengan Eagle Artillery ya guys. Jadi nanti kita akan menyerang dari arah kanan bawah ya guys, sana ya guys. Jadi seperti itu triknya jika menggunakan pasukan seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke gameplaynya guys. Oke guys, kita sudah ada di serangan kita yang pertama seperti ini ya. Kita akan hancurkan dulu 3 air defense dari musuh ya. Oke, 1 air defense di arah jam 11, di arah jam 1 dan satu lagi yang di arah jam 9 ya guys. Oke, seperti ini, hancurkan naganya di arah jam 6. Parking Queen. Kenapa parking dan juga queennya kita arahkan di arah jam 7 guys? Ini berguna adalah untuk membersihkan ya bagian-bagian tepi dari base ini, agar naga kita tidak melenceng ke arah tepi dari base itu guys. Seperti itulah alasannya guys. Oke, seperti ini, aturkan semua naganya, pengangkut batu guys. Oke, seperti ini, ada single inferno tower dan juga multiple inferno tower di sana yang menunggu pasukan naga kita guys ya. Oke, spell amarahnya guys ya, kalau bisa itu harus dekat dengan town hall dari musuh ya. Kita barengi dengan skill dari Grand Warden untuk melindungi pasukan-pasukan yang menyerang ke arah town hall dari town hall 12 ini. Kenapa kita skill Grand Warden-nya adalah untuk melindungi pasukan yang jika terkena ledakan saat town hall 12-nya hancur ya guys. Seperti itu ya guys. Oke, ini tinggal 2 wizard tower, 2 altar tower, 1 altar Grand Warden
Maryam dan juga di Dendasla ya, yang dianjurkan oleh Dragon barusan, Dragon dari isi CC kita. Oke. Kalau memakai strategi ini ya guys, sudah dapat dipastikan ya, kalian akan mendapatkan bintang 2 atau jika beruntung bisa meratakan base dari musuh ya, sekalipun base tersebut Town Hall 12 yang max ya, seperti ini. Oke. Semoga masih bisa ini ya, meratakan base ini. Nah, tinggal 2 dragonnya. Tinggal 1 dragonnya. Dan musuhnya pun hanya tinggal 1 Wizard Towernya, alias senjata mereka ya. Tinggal Clan Castle dan juga Gold Storage ya. Ini di farming tidak ada isi cc-nya guys ya, karena kalau biasanya kalau ada isi cc-nya itu ada di Clan War ya. Jadi tadi kita setel racunnya masih berguna untuk menyepel hero maupun jebakan-jebakan jerangkong terbang ya guys. Oke, kita akan lanjut ke serangan kita yang kedua, ada di Clan War dan tentunya ini ada isi CC dari musuh guys. Oke, kita sudah masuk ke serangan kita yang kedua seperti ini, melawan Town Hall 12 yang prematur ini guys, kecuali Eager Artillery-nya ya. Sedangkan senjata-senjata yang lain masih banyak yang setara dengan Town Hall 11 maksimal ini ya. Tetapi ini model base yang sangat sulit untuk ditaklukkan ini kalau kalian memakai pasukan darat. Tapi karena ini memakai pasukan udara, pasukan naga khususnya ya, ini terabas saja guys. Nah guys, oke, kita turunkan barking dan juga queen-nya di arah jam 9.3 ya. Kita tujukan untuk menghancurkan satu air defense yang tersisa ya. Di sana ada naga elektro dan juga baby dragon. Isi CC dari musuh. Oke, seperti ini. Kita turunkan semua dragon kita dan warden, jangan lupa ini lava horn ya guys, sebagai cover atau tank dari dragon kita guys ya. Oke. Semua lava horn telah kita turunkan dan juga mesin pengepungannya. Dia membantu serangan dari dragon-dragon kita guys. Oke, sudah dekat dengan Eagle Artillery. Tadi kita menyerangnya seperti tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, kita menyerang di dekat arah dari Eagle Artillery yang terdekat ya. Seperti itu, jangan lupa ya itu. Nah, ini terus melakukan serangan pasukan kita. Oke. Kita spell S multiple inferno tower karena di sana ada 3 dragon sedangkan 2 dragonnya dalam keadaan sekarat guys, tetapi ya tidak bisa menghindari kematian juga ya ini, meskipun kita telah spell S tadi multiple inferno tower. Multiple inferno tower ini efektif ya guys jika menggunakan musuh menggunakan pasukan udara dragon seperti ini, karena dia menyerang banyak ya. Nah, seperti ini skill dari Grand Warden untuk melindunginya pasukan-pasukan kita dari serangan dari multiple inferno tower ya guys. Oke, rata ya guys di serangan kita yang kedua di Clan War. Kita akan lanjut ke serangan kita yang ketiga ya, ada di farming lagi tentunya dengan model base yang berbeda dan juga tingkat dari defense yang berbeda pula guys. Oke guys, kita sudah ada di serangan kita yang ketiga. Ini ada di farming lagi. Ini melawan Town Hall 12 yang sudah semi maksimal ini guys. Tetapi itu ada Eagle Artillery-nya yang masih setara dengan Town Hall 11 ini atau level 1 ya. Kita akan hancurkan dulu 3 air defense. Oke, 2 air defense telah hancur. Kita tunggu Archer-nya melintas ke arah di dekat Inferno Tower. Oke, 3 air defense telah kita hancurkan. Aturkan dragon dari arah jam 6 dan juga arah jam 3 ya. Ini bertujuan untuk menyisir dari bangunan-bangunan di sisi tepi dari base musuh ini ya guys.
Oke. Setelah pawn saya turunkan. Star King dan juga Queen. Di sana ada single inner tower yang menyerang ke arah lava pawn kita. Telah meletak satu lava pawn. Di sana ada Archer King dari musuh ya. Kita spell S. Single inner towernya dan juga spell racun ke arah Archer King musuh guys. Karena ini tidak ada SCC-nya ya. Kita serang saja atau kita gunakan spell racunnya ke arah hero musuh guys. Yang saya lakukan barusan ya. Oke, town hall dari musuh telah keluar ya. Teslanya town hall 12 dekat dengan town hall dari musuh. Oke, telah keluar sisi kita. Kill grand wardennya guys, telah keluar. Ada balon dan juga dragon juga isi CC kita. Meledak lagi lava hound kita yang terakhir, mengeluarkan anak-anak dari lava houndnya. Ya, masih ada single inferno tower yang belum hancur. Semoga masih bisa nih guys. Oke, hancur ya inferno tower singlenya, tinggal satu. Archer tower kita hancurkan, tinggal satu lagi. Gold storage. Oke, rata ya guys di serangan kita yang ketiga. Berhasil meratakan lagi guys dengan model base yang berbeda ya, dengan serangan kita yang pertama dan juga yang kedua. Jadi ini adalah video terakhir ya guys untuk penutupan. Semoga video tadi bermanfaat bagi kalian semua dan juga menghibur kalian semua tentunya. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.